lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mimin mau nge-review salah satu produk Shopee yang berwarna brown. Ini item yang ada di tangan Mimin, ini namanya adalah Katali Brown Sling Bag Shopee Paris. Jadi tas Katali ini adalah tas sling bag yang berwarna coklat tua. Tapi kalau di video itu kelihatannya warna hitam, padahal ini adalah coklat tua. Nah, di sini karakteristiknya ada yang namanya brand Shopee-nya di sini tulisannya. Oke. Okay. Ini tampak depannya. Di sini ada aksen seperti ini. Lalu ini tampak samping dan ini belakang. Oke. Okay. Tas Katali ini adalah tas yang memiliki sling bag yang pakem, jadi tidak bisa untuk diatur panjang pendeknya. Oke, okay. Untuk dimensi dari tas Katali dari sini ke sini adalah 23 cm. Lalu untuk di sini lebar maksimumnya adalah 7,5 cm. Lalu untuk tingginya dari sini ke sini adalah 13,5 cm. Oke. Okay. Tas Katali itu memiliki klip atau pembukanya seperti ini. Gampang dan simple. Oke, okay. besi berani. Tinggal diginikan saja. Lalu di sini ada resleting utama. Kantong resletingnya ini juga sama dengan bahan PVC tas Katali yang ini, yaitu berwarna brown. Oke, ini adalah kantong resleting utama. Kita buka dulu. Nah, di dalam kantong resleting utama masih ada yang namanya kantong resleting bagian dalam ini. Kelihatan ya? Lalu di sini covernya berwarna coklat dan di dalamnya sini masih ada juga brand Shopee Parisnya. Oke, ini dia brand Shopee Parisnya. Ini dia namanya tas Katali Brown Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.